guys, welcome back. Ya guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys. Ya, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 lagi bersama saya. Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys ya. Balik lagi tentunya bersama saya di 345 reaction ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan nge-reaction lagi Captain Tsubasa episode 15 ya guys ya. Dan sorry banget gue agak telat buat update-nya karena gue juga ngupload video-video yang lain ya guys ya. Jadi agak telat gitu guys ya. Dan ini pun videonya gue baru bisa dapetin gitu ya. Dan sebelum kita lanjut, kalian juga jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini kalau misalkan kalian suka dengan reaction gua di 345 reaction ya guys ya. Baik guys, sebelum itu ayo kita langsung aja cek ya guys ya. Dan untuk teman-teman yang seneng Captain Tsubasa, kalian bisa stay di channel gua tentunya guys ya, untuk nonton reaction Captain Tsubasa episode 15 ya. Karena gua bakalan reaction Captain Tsubasa sampai Captain Tsubasa season 2 ini beres ya guys ya. Jadi kalian tunggu aja dengan updatean terbaru mengenai game Captain Tsubasa ataupun reaction Captain Tsubasa guys. Oke guys, langsung aja guys ya. Let's go, kita tonton aja. Gue penasaran anjir. Let's go. Anjir kegedean cok. Sorry. Gue Tsubasa cok. Kuserahkan padamu Yoga-kun. Anjir, ini yang kemarin ya guys ya. Ini kombinasi antara drive shoot dengan tiger shoot ya. Jadi drive tiger shoot anjay. Untuk membuka jalan menjadi striker. Iken tiger shoot anjay. Ini kalau misalkan ada di Captain Tsubasa seru guys. Sampai jebol anjir, gila. Timnas Jepang mengalahkan telak sinya gawang Argentina ya. Ini dia guys ya. Yata, satu gol katanya guys. Tsubasa juga anjay. Kita berhasil membahas satu gol. Woi, Miss Matsuyama, gue punya Matsuyama guys. Kita punya Matsuyama ya. Drive pass menjadi drive tiger shoot. Keren ya. Biasanya sih Tsubasa sama si Yuga nggak sehebat ini sih guys ya. Maksudnya nggak sekompak ini karena memang pengalamannya bagus di Jepang, jadi lumayan ya. Ini si Dias ini udah mulai terpancing guys. Nah ini guys ya, jadi di sini tuh banyak sekali kejutan ya, dimana si Wakashimatsu juga bakalan bukan underperform lagi sih, bakalan perform banget gitu ya. Karena memang si Wakashimatsu kan udah beberapa episode tuh dibikin kayak Morisaki guys, sumpah anjir. Makanya kita akan lihat ya guys ya performa Wakashimatsu di chapter ini guys. Kita let's go, kita dia. Kita lanjut lagi ya. Kita akan coba skip dulu. Oke, kita langsung aja nonton guys biar enggak lama-lama guys. Let's go. Episode 15 pembalasan timnas junior Jepang. Nah, pertandingan dimulai dengan kick off Argentina. Gambari katanya Argentina. Genius memikirkan satu gol itu. Anjir. Ini mulai terpancing, guys. Dia melewati Hyuga-kun dengan gerakan tipuan keahliannya. Anjir. Di sini si dia semua udah mulai kepancing, guys ya. Dia ngebawa bola sendirian, guys. Gila anjir, sampai kayak gitu ya, gila. Benar-benar bukti dari kejeniusan dia terus maju menuju gawang anjir. Gila, sampai setengah lapang ya, guys ya. Dia yang bermain santai dan menikmati sepak bola. Ini dia, by one antara Tsubasa dan Dias ya, dia mau adu badan. Dia langsung ke tempat sebelum bertabrakan anjir, gila. Tsubasa ditipu coy. Karena dia nggak mau nyanyain kesempatan emas ya guys ya. Nah loh, Misaki langsung motong kan, nge-intercept coy. Langsung kombinasi di golden duo cok. Lihat nih, kita lihat ya guys ya, tendangan yang keras. Kita lihat Nita nih,
Gila Nita, langsung ngeluarin tendangan Falcon Shoot, guys. Non trap running volley Falcon Shoot. Oh, di sini guys ternyata ya, guys. Gila gol nih. Anjing Tihang, coy. Anjir, Tihang. Hampir loh, coy. Akhirnya permainan mereka kembali seperti biasanya. Ya, mereka juga sudah terbiasa dengan kecepatan permainan Argentina katanya, guys. Di sini berkat Tsubasa Kun menahan Diaz katanya. Ritme tim jadi membaik. Jadi emang Tsubasa sengaja buat nahan si Diaz ya, guys ya. Gila. Oh, Wakashimatsu. Babak pertama hampir habis, kuserahkan Tsubasa. Anjay. Diaz berlari mencoba memotong bola. Kita lihat ya, guys ya. Gila, ini pertarungan antar gelandang tengah ya, guys ya. Tek, ini menang Tsubasa sih. Tsubasa menang sih. Ya enggak sih, tuh kan menang. Gila, dia bereaksi lebih cepat dari Diaz kan. Inilah pemain dari Jepang, Ojara Tsubasa. Anjir, gila, keren cok. Diaz kalah katanya. Kali ini pertandingan 1 lawan 1. Ini pertandingan antara Tsubasa sama Diaz sih guys ya. Kita lihat ya, Misaki kan. Misaki aja dijunjung tinggi cok. Sudah 3 tahun sejak Taro dan aku datang ke Perancis. Tepat musim panas 3 tahun lalu kami meninggalkan kota Nankatsu. Flashback kah? Flashback ya. Melalui sepak bola bertemu dengan Tsubasa, teman baiknya guys. Di sini dia ketemu Tsubasa sih. Karena keegoisanku katanya guys. Tapi kalau misalkan Taro masih di Nankatsu, kayaknya bakal jadi juara berturut-turut tanpa harus imbang dengan Toho guys. Gue yakin sih guys. Dia bilang kalau dia Misaki bukannya Mouka. Dia mengatakan kalau dia Misaki Taro putraku. Iyalah, orang selama ini sama ayahnya ya guys ya. Karena keegoisanku. Lalu aku membawa Taro ke Perancis katanya. Nah di sini Misaki nih. Misaki juga ahli dribble guys, jangan salah ya. Misaki itu ahli dribble. Tapi Misaki berhasil melewati mereka sendirian. Anjir, gila, keren ya. Sedang tidak stabil. Hanya saat ini kesempatan terakhir di babak pertama. Ini dia guys. Chito. Anjir, ini dia guys. Akhirnya tiba saja mencoba teknik itu ya. Anjir. Aku akan menghancurkanmu. Das, anjir. Kita lihat ya guys ya. Lambungkan ke depan gawang. Dia udah overlapping sih guys ya. Sisanya aku serahkan pada kalian. Gila, langsung drive pass di sini coy. Gila. Kombinasi dua Tachibana enggak tuh. Gila. Dizon Hasinda, anjir. Keren banget, cok. Gila. Ike aja double twin shoot, cok. Wah. Gila. Pusing dia anjir, tendangannya kayak gitu. Gila, keren banget enggak tuh. Dua Tachibana anjir dilawan. Tachibana kan. Das. Aduh gila. Langsung. Oh iya, gue lupa guys. Dia langsung cedera guys. Mereka mendarat dengan sangat keras di tiang anjir. Iya. Anjir, berbuah gol guys, tinggal selesai satu gol. Mereka berada di bawah ruang ganti. Gol yang penuh tekad dengan mengorbankan diri sendiri. Anjir gila. Hampir-hampiran ya guys ya. Kalau misalkan bukan kepalanya apa, bukan badannya yang kena, kepalanya kena udah repot guys. Karena memang beresiko banget guys. Timnas Jepang sungguh gigih katanya guys.
biasa lah ya kalau misalkan tim-tim level kelas atas tuh masih pada nggak percaya kalau Asia udah berkembang guys ya. Keren ya. Jangan bergantung pada Diaz katanya guys. Kalau misalkan kalian bergantung pada Diaz, mana mungkin bisa menang gitu ya. Ini bukan salah mereka anjay. Kalau saja aku lebih bisa diandalkan, kita tekan kecolongan lebih dari 3 gol anjay. Ada padaku tanggung jawabnya, ada padaku karena mengenakan band sekarang. Nah ini peringatan Roberto Honggo sebelum pertandingan katanya. Padamu karena kau keturunan Jepang, permainan kali ini akan jadi milik kami. Kepercayaan diri, selama ada Diaz yang jadi kalian takkan kalah ya. Tapi kalian jangan salah katanya guys. Tapi jangan terlalu meremehkan Jepang dan Tsubasa anjir. Tsubasa adalah pria yang kuat dalam menghadapi kesulitan. Iyalah. Tsubasa emang maskotnya guys, jangan salah. Tsubasa juga sama jenius dalam sepak bola seperti John Diaz. Diaz di sini enggak terlalu notif. Tuh kan, aku merasa nomor 10 itu masih punya kekuatan yang belum diketahui katanya guys. Jadi masih apa ya? Masih belum kelihatan kemampuannya guys. Iyalah. Apa boleh buat katanya. Nomor 10 itu yang aneh karena bisa mengikuti kecepatanku tuh kan. Jangan pasang wajah serius katanya guys. Anjay. Kita lihat ya. Untuk pertandingan selanjutnya ini bakalan diberesin atau enggak guys, aku enggak tahu ya. Semoga sih beres dalam satu episode ini guys. Iya. Perasaannya bisa mengubah seisi tim anjay. Tachi berusaha tidak bisa bertanding di babak kedua. Sano dan Ejawa, kalian ambil posisi. Kalian berdua, aku ingin kalian menemui tim medis. Kau berhasil mencetak poin penting untuk kami aja. Iyalah. Mari kita belajar dari semangat berjuang Tachibana bersaudara katanya. Anjir. Jadi penyemangat guys. Banyak hal terjadi setelah kami tiba di Eropa. Emang Tsubasa pusatnya sih. Nah ini dia guys. Mereka telah menjadi satu tim yang saling bekerja sama. Selama kami masih bisa terus semangat, kami masih bisa mencetak skor di babak kedua katanya. Karena aku berhasil menang Diaz, tim kita menjadi jauh lebih baik. Kau sama jenisnya dalam sepak bola dengan Diaz. Anjir. Yalah, Misugi dong. Misugi percaya loh. Kemudian John Diaz di babak kedua. Kita lihat ya, mereka musuh yang tangguh. Kita lihat seberapa keren ya pertandingan di babak kedua guys. Jalan menjadi pemain terbaik dunia akan terbuka dengan sendirinya katanya guys. Oi, anjay. Seru ya guys ya, kalau misalkan nonton animasi yang memang udah di remake kayak gini ya guys ya, keren. Nah ini diganti ya, Tachibana diganti. Nita, Yuga, Misaki, Ozora, Sano, Ijawa. Sano masuk cuy. Tapi Sano di tengah cok. Brown, FE, Pascal, JTS, FF, Diaz, Palus, Ruggeri. Oke. Pemain-pemain yang gak kita tahu guys. Kecuali Diaz sama Pascal anjir kalau di Argentina. Salah satu lawan terkuat yang pernah aku temui di babak dunia ini. Pemain sepak bola jenius John Diaz. Anjir. Juan Diaz lah yang akan mengemban gelar pemain nomor 1. Ini enggak tahu ini menang lagi atau enggak guys ya. Dengan tapi Tsubasa terus menempel padanya. Anjir, gila masih ngejar enggak tuh. Udah tahu Tsubasa tuh bisa niru juga guys. Mereka berdua saling berhadapan. Anjir, kita lihat ya. Tendangan keduanya bertabrakan. Gila. Apa segitunya, Cok? Gila, pertarungan Tsubasa dengan Diaz anjir. Gila. Sampai segitunya anjir.
keren banget, cok. Biasa sih kalau ini, tapi dia nggak tahu ya, nggak tahu nomornya gitu. Sudah lama aku tidak menikmati pertandingan seperti ini. Sandoka juga bisa pertandingan mengambil alih bola. Nah, kita lihat ya, apakah masih bisa masukin lagi atau enggak, guys. Tapi Misaki yang kalau lebih kosong, iyalah harus kayak gitu anjir. Misaki juga kan dia ahli dribble, guys, jadi nggak bakalan bisa diremehin juga, guys. Gila, ditiru nggak tuh anjir. Gila, ditiru, cok. Ditiru anjir teknik. Tsubasa tuh ahli niru. Tuh kan. Tsubasa kan dengan tepat pasangan emas emang luar biasa. Gila. Ku akui kehebatanmu karena bisa mencuri teknikku dengan mudah, anjir. Nah, dia tahu cara ngentiinnya, guys. Jadi Tsubasa tuh sengaja nyuri tekniknya, sengaja niru teknik musuh biar tahu gitu cara nahannya gitu, guys. Makin seru sih, guys, ya. Ini 2-3, guys, ya. Ini Galvan gitu banget sih mukanya, anjir. Akan kuhentikan dia, anjir. Jito keluar enggak tuh, Jito. Dua raksasa berakhir seri. Argentin Pascal. Yo. Tosca, anjir, Tiger tackle, cok. Makin seru, anjir. Biasanya Tiger tackle tuh enggak dikeluarin di saat kayak gini, guys, ya. Pendukung dari kedua sisi bersorak dengan lantang, anjir, makin seru, coy. Pertahanan, bertahan, jangan biarkan mereka mencetak skor lagi, kata guys. Biasanya sih ini kalau nggak salah gol, guys, ya. Kita lihat, guys, ya. Operan kepada Pascal Kun ke depan gawang, katanya, guys. Kita lihat, guys, siapa yang bisa nahan bola ini, guys. Dias, anjir, dibalikin lagi ke Dias nggak tuh? Gua tahu berapa ya. Dia jauh lebih cepat dari dan drive shoot kedua dilakukan, anjir. Kita lihat ya, Wakashimatsu ini, guys. Gila, karate chop, guys. Tapi dia tak bisa menahan perputaran bola drive shoot. Anjir, masih kuat enggak tuh? Keren, cok. Anjirnya berhasil mengambil bola, guys. Kita lihat, guys. Kita lihat, guys. Ini Wakashimatsu udah buy one sama Dias, guys. Anjir, karate lagi nggak tuh? Wakashimatsu menggunakan teknik yang sama untuk menepisnya, anjir. Tendangan tumit berguling. Kita lihat, guys. Gila, anjir, epic banget, cok. Keren, anjir, sumpah. Wakashimatsu dibikin GG di sini, guys, sumpah. Wah, anjir, 3 orang gak tuh. Kita lihat, guys, dia anjir, gila. Dia memang nomor 1 dalam mengusir bola Matsuyama Hikaru. Anjir, gila, Matsuyama ngeluarin tekniknya gak tuh, guys. Langsung ngeluarin eagle pass, guys. Anjir. Ini dia, guys. Serangan balik ya, guys, ya. Kita lihat, guys. Ini masih skor 3-2 ya, guys, ya. Nggak tahu ya. Misaki-kun membaca gerakan itu dan mengoper balik pada Hyuga. Ini dia, guys. Anjir, ditahan. Masih ditahan. Takut kemudian serangan kami kesempatan untuk mencetak gol ini baru henti. Gila, Yuga masih bisa shoot. Kita lihat, guys. Anjir. Tiger pass nggak tuh? Berhasil menyelamatkan kami dari dua tendangan Dias.
Kemudian Matsuyama juga memutarkan bolanya dan menemukan celah untuk Hyuga. Kemudian tendangannya dihadang dan merubahnya menjadi operan pada aku, anjir. Jadi kayak dikasih tanggung jawab gitu, guys. Kita lihat, guys. Anjir, aku hanyalah anak ingusan, cok. Gila. Tapi bola ini kosong gak tuh? Misaki kan, anjay. Gila, kemurnian hati taruh Gen Tsubasa kan semuanya demi sepak bola. Anjir, gila. Gila, keren. Kombinasi yang hanya mungkin terjadi berkat hubungan mereka yang konstan dan tak terpisahkan melalui berbagai benua. Anjay. Ya itulah golden kombi, cok. Langsung tendangan poli, guys. Bos menyemakan kedudukan. Anjir. Gila, keren. Gigih banget sih, guys, ya Jepang di sini, guys. Tendangan hebat Misaki. Tapi katanya nanti itu si Misugi bakal masuk, guys, ya. Kita akan lihat ya, guys, nanti di post credit scene di akhir ya, guys, ya. Dengan penyelenggaraan pasangan emas, Jepang menyamakan kedudukan menjadi 3-3 katanya, guys. Telah menjadi pasangan emas Jepang, anjir. Tendangan bagus taro. Tosan. Semangat taro, 1 poin lagi dan kau berada di posisi keempat teratas, anjir. Keempat teratas enggak tuh? Beres ya, guys, ya. Oke, guys. Aduh, gila, ternyata masih berlanjut untuk episode 16 ya. Berarti memang satu match itu 3 episode, guys, ya. Jadi kita akan lihat. Kalau misalkan dihitung itu 15, 16. Berarti 16 Argentina nih, beres. 17, 18, 19 Prancis. Iya, 17 16, 17, 18, 19, Prancis 20, 21, 23 lawan Jerman, guys, ya, 23 dan 24 itu beres, guys. Berarti bener ya, guys, ya. Perhitungannya berarti disesuaikan, guys, ya. Oke lah, guys, mungkin sampai di sini dulu aja. Tapi kita akan cek dulu post credit scene-nya kayak gimana. Oke, guys, kita lihat ya. Bentar, guys. Nah, ini dia. Kita lihat, guys. Nih dia. Ini siapa nih? Pertandingan naik dan turun. Tensi berarti ya, tensinya, guys, ya. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dan kalian bisa like kalau misalnya kalian suka dan thanks for watching ya, guys, ya. See you next episode reaction dan thank you buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, aktifin notifikasinya, guys, ya. Okay, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya, guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.